balas cinta. Billy buktikan cintanya bukan palsu. Memes tunjukkan bukan perempuan hedonis. Memes Prameswari semakin membara-bara. Meski keduanya kerap diterpa isu miring tentang ketidakkonsistenan, namun perlahan-lahan mereka unjuk gigi bahwa cinta mereka tak perlu diumbar. Tak ada cinta yang sempurna. Begitu cara elegan Memes dan Billy menjalani cinta mereka. Meski keduanya kompak bilang sebatas profesionalisme, tapi gestur dan cara mereka saling memperlakukan justru menunjukkan cinta yang dalam. Yang terbaru, Billy Syaputra melalui vlognya kembali secara romantis memberikan jaket kuning baru miliknya kepada Dara asal Surabaya itu. Tak tanggung-tanggung, ia memberikan di depan kru sahur segar di backstage. Aksi itu merupakan cara sederhana perlakuan Billy kepada Memes, tapi hampir dipastikan sangat berkesan. Padahal dalam vlog itu hanya sedikit video Memes, tapi wajah Memes terpampang di thumbnail YouTube-nya. Namun yang paling menarik adalah dari dialog antara Billy dan Memes membuktikan bahwa Memes bukanlah wanita gampangan. Ia tak semudah itu menerima pemberian seseorang. Gadis asal Gresik itu harus benar-benar memastikan terlebih dahulu bahwa si pemberi tak terbebani dan ikhlas. Soal materi, Memes juga sudah membuktikan kepada fans Billmes. Hal itu terlihat saat dirinya diprank oleh Nino Kuya. Dari situ kita bisa menafsirkan bahwa Memes bukan lawan yang bisa dibeli dengan uang. Saat ia harus memilih uang 1 miliar dan go internasional yang ditawarkan oleh agensi dibanding komitmen dengan Billy bersama stasiun TV yang telah terlebih dahulu membuat kontrak kerja dengannya. Memes benar-benar secara tegas menolak tawaran itu. Ia tak ingin melanggar komitmen yang sudah dibangun sedari awal. Sementara itu, Billy sepertinya tak kuasa menahan hasrat untuk memperlihatkan kepada publik bahwa tudingan hubungannya dengan Memes hanyalah gimmick tidak benar adanya. Dalam sebuah momen, Memes dan kru Trans bekerja sama menguji kebenaran cinta Billy. Di balik layar, Billy dan Memes tampak satu ruangan. Tiba-tiba, Memes mendapat telepon dari seseorang laki-laki yang ingin menemuinya di sekitar studio. Billy langsung terheran-heran dan menaruh curiga kepada Memes. Bahkan kala Memes meminta izin untuk menemui lelaki yang menghubunginya, Billy bersikeras menemani. Memes pun berkenan ditemani menemui lelaki misterius itu. Nah, kalau mereka sudah bertemu, Billy dan lelaki tak dikenal itu langsung bersitegang karena ngotot mengajak Memes tetap bersamanya yang sedang syuting. Pada momen ini, Billy memberikan bukti nyata bahwa cintanya bukan cinta palsu. Ia secara keras dan tegas menghalau dan menghindarkan Memes dari lelaki itu. Billy nekat menggenggam tangan Memes untuk menjauhkannya dari lelaki yang juga nekat menyentuh Memes. Tapi hal itu semua hanya sebuah prank dari Memes dan rekan-rekannya di Trans 7. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terpercaya dan terpopuler setiap hari. Hanya di Populer Today. See you!
Clarinium.